Setelah dimulakan final Piala Malaysia 2005. Dua-dua pasukan bermain agak berhati-hati di peringkat awal ini kerana tekanan yang dirasai untuk final ini pastinya. Nomor 17 Nazarudin cuba mencari Cipita. Darmini Saibat terlepas di situ. Hilaman Cipita. Oh, Nazrul berjaya mengeluarkan bola. Tak sampai bersyukur. Tapi sekarang syukur bersama Bandung. Samba masuk campur di situ. Akhirnya dapat kepada Ji Surendron. Eli Aipoy. Siapa yang dicari oleh Eli Aipoy? Bambang Pamungkas. Sudah pun berdolak. Aziz Umidu gol. Dari Eli Aipoy. Cantik. Begitulah set piece yang cukup menarik. Sekali lagi dua pemain dari seberang, Eli Aipoy dan juga Bambang Pamungkas, menjadi pemusnah. Bambang menjaringkan gol pertama untuk final Piala Malaysia 2005, menjadikan jaringan yang kelima Piala Malaysia untuknya, jaringan yang ke-37 untuknya. Ada juga dapatnya mercun di situ. Rahman Ibrahim mencatatkan sesuatu untuk diadakan postmortem ketika masa rehat nanti. Ulang tayang bagaimana Eli Aipoy dan Bambang tidaklah begitu tinggi, tetapi bola dapat ke kepalanya, terkena sedikit Amran Omar di bahagian kaki. Bambang menanduk di atas Filamon Cipita yang memberikan gol pertama untuk Selangor. Dia hanya mempunyai ketinggian 170 cm, tidaklah begitu tinggi, tapi mengembirakan Dolah Razali alias Faisal dan juga Dato' Satib Diman di kru bagian simpanan pasukan Selangor. Bandok pula sekarang ini mencuba dari jauh, tidak mendapati sasaran. Menyertai pasukan Perlis sejak tahun 2001, tetapi hanya Piala Malaysia inilah dia mula bermain dalam pasukan senior. Lama dia menanti dengan sabar Azizi Maros. Tapi tendangan bersudut akan dilakukan di sini oleh pasukan Selangor. Dari Eli Aipoy. Oh, cantik! Oh, satu lagi gerak yang cuma cantik. Eli dan Bambang memeriahkan Stadium Nasional. Servis dari bola mati. Tendangan sudut yang sememangnya satu senjata Selangor. Kerana mereka sentiasa mengatur pemainnya ketika melakukan tendangan sudut yang sentiasa Dolah Saleh memberikan tumpuan dalam latihan. Ternyata berbaloi lagi asakan dan tendangan sudut bermula dari Eli Aipoy. Perhatikan Bambang di situ dengan tancurkan ke belakang dan terangkap pemain-pemain pasukan Perlis dari tandukan Bambang. Sekali lagi, walaupun asakan di depan, Niapus dilakukan oleh Syukur Adan. Perhatikan kedudukan Syukur Adan sekali lagi untuk mengelirukan pertahanan pasukan Perlis. Syukur mara ke depan, sedikit di belakang Pamungkas dengan tantukan yang sungguh menarik. Dua tantukan dari pemain yang sama memisahkan Selangor 2 Perlis 0. 23 yang beraksi di Bangkok, dan antara pemain yang dikatakan mempunyai peluang menyarung jersey negara di Sukan Cina. Berasak di situ, kita saksikan ulang tayang bagaimana jaringan Bambang yang mengesahkan kedudukan. Kita melihat pergerakan ini, tendangan dari Surendran terus di situ kepada Brad Fuentes, dan Bambang menolak tapping yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Sekali lagi ulang tayang, segala-galanya akan berakhir di sini. Jaringan hat-trick Bambang ini bermana
Bambang termasuk dalam senarai pemain-pemain yang menjaringkan hat-trick dalam perlawanan akhir Piala Malaysia yang berakar umbi dengan Piala HMS Melaya. Jaringan ketiga Bambang. Sebelum ini Entana Balan Selangor pada tahun 1968, Evan Bowman Joe 1991, Abbas Saad Singapura 1994 dan Aris Tugui MPPJ 2003 melakukan hat-trick. Yaitu ketua unit pertandingan FAM telah menarik Bambang. Mungkin dialah nanti yang akan diisytiharkan sebagai pemain terbaik perlawanan akhir ini. Jadi hat-trick dari Bambang. Dia adalah merupakan pemain yang ke-5 melakukan hat-trick. Tetapi harus diingat Tanah Balan melakukan 4 gol pada tahun 68. Edwin Boban Johor 1991, Abbas Saad Singapura 1994, Juan Manuel Aris Jorge untuk MPPJ pada tahun 2003 dan kini Bambang Pamungkas untuk tahun 2005. Nama-nama yang saya sebutkan tadi hanyalah